Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Jumpa lagi dengan Kembang Mangkok, ruang penggemar kebun dan dapur. Semoga teman-teman tetap sehat walafiat dan semangat. Teman-teman, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2023. Jadi kita merayakan kemerdekaan negara tercinta yang ke-78 ya. Ini kostumnya sudah merah putih. Wah, sengaja kostumnya merah putih. Saya ambil daun untuk masa apa ya, kalau tahun lalu kita bikin tumpeng ya, tahun ini kita bikin yang sederhana saja masakan, tetapi dia ngangenin ya. Apa itu? Yaitu bubur merah putih. Oke teman-teman, yuk ikut aja. Wish. Bahan-bahannya ada beras, kemudian beras ketan supaya dia pulen ya, ada gula jawa, garam, santan, kemudian daun pandan, dan tak lupa air. Campur beras merah dan beras ketan. Ini bagian atasnya lebih gelap ya, lebih merah. Ini enak sekali teman-teman, lebih manis dia. Biasanya kita sebut langitan, langitan bubur. Dapur Kemang open. Bubur merah putih ini untuk diicipin. Makanan sederhana yang ngangenin. Terima kasih. Ini tengahnya putih, mesti bagus nih. Merahnya melanda-landa. Ini makannya pakai suruh.
pakai takir dan suruh. Ini takir tuh lama banget gak make. Ish. Makan takir sama suruh. Betul dugaan lu. Apa? Yang merahnya manis, pink. Putihnya yang gurih, enak. Top mantap. Demi, ngangin. Demikian tadi teman-teman, kita sudah bikin bubur merah putih ya dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-78 di lingkungan rumah ini ya, sederhana tapi ngangenin. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih juga sudah menyaksikan video ini. Terus semangat dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada bangsa Indonesia. Kita semua selalu sehat dan tetap semangat. Merdeka!